Bulan Sya'ban itu oleh beberapa ulama dijelaskan Syaban, syaban itu ber, berarti cabang. Cabang kebaikan. Cabang cabang kebaikan. Bulan Rajab adalah bulan untuk memperbaiki amal, bulan Sya'ban bulan memperbaiki hati, bulan Ramadan adalah bulan untuk memperbaiki ruh. Bulan Rajab adalah bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai persiapan masuk bulan Ramadan dan Rasulullah SAW banyak melakukan puasa di bulan Syakban tetapi tidak memenuhi satu bulan. Jadi, jangan sampai senang puasa di bulan Syakban sampai puasa satu bulan penuh. Jangan karena itu dilarang, jangan sampai sama dengan puasa Ramadan. Senang di bulan Rajab puasa saja, senang di bulan Syakban puasa saja, tapi jangan samakan dengan puasa Ramadan artinya sepanjang bulan jangan dipenuhi puasanya seperti itu wallahu a'lam bi di 15 hari ke depan kita masuk puasa Ramadan semoga Allah berikan barokah untuk kita semuanya amin mari kita berdoa dulu Allahumma Allahumma barik lana fi rajabah wa sya'bana wa ballighna ramadhan Allahumma Barik lana, fi Rajabah, wa Shabana, wa Baligna Ramadhan. Allahumma, barik lana, fi Rajabah, wa Shabana, wa Baligna Ramadhan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, malam Saban, malam Jumat. Yatali Allahu Azzawajalla li jami'i khalqih fi lailatin min nisfi Sa'bani fayaghfiru li jami'i khalqih illa li mushrikin aw mushahid Pada malam pertengahan malam Sa'ban Allah menampakkan rahmat dan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya dan Allah berkenan mengampuni dosa kalian manusia kecuali dua orang yang tak bakal diampuni oleh Allah. Yang pertama yang tak bakal dapat ampunan besok malam di nisfu Syaban orang yang berlaku syirik yang menyekutukan Allah baik dalam hati ucapan dan perbuatan lebih yakin kepada selain Allah dia syirik kepada Allah dalam hatinya. Yang nomor dua au orang yang senang mengadu domba. Yang senang ngadu domba besok malam tak dapat ampunan dari Allah, sebelum berhenti dari perbuatannya. Allah itu tidak akan mengampuni dua orang, di mana menipu Syaban ketika orang sedang bertaubat kepada Allah dua yang tidak diampuni. Yang pertama orang musyrik sebelum kembali kepada Allah, sebelum bertaubat dari kesyirikannya, dan yang kedua orang yang sedang mengadu domba. Siapa yang diadu domba? Kalau ada tetangganya yang diadu domba. Allah tidak akan mengampuni dosanya sebelum dia meminta maaf kepada orang yang sedang diadu domba. Jangan bilang aku sudah taubat sama Allah. Taubatmu kepada Allah itu kalau hubunganmu dengan Allah. Tetapi kalau engkau punya masalah dengan orang lain, taubat sama Allah Allah belum menerima. Kenapa? Hakul adami, hak antara sesama manusia belum dipenuhi. Kalau mengadu domba, datang kepada orang yang diadu domba. Minta maaf. Baru Allah akan mengampuninya, jadi hukum mengandung domba itu masuk kepada fasik. Apa itu fasik? Dosa besar yang sulit diampuni oleh Allah.